بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. Ana tara nemu Allah ing sira ditemu yatiman hale wong sing yatim fa'awa mongko nuli paring tempat fungsi sapa Gusti Allah ing sira diberikan tempat oleh Allah ditanggung oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggerakkan hatine pamane inggih menika Abu Thalib untuk menjadikan Muhammad bagian dari keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila Kanjeng Nabi oleh sayang kali pamane niku luar biasa. Nalikane pamane lajeng secara ekonomi menika jatuh, Sayyidina Ali nalikane umure menika kira-kira gangsal tahun, Sayyidina Ali lajeng dipun pundhut putra dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali menikah sampun urip, sampun kempal kali Kanjeng Nabi, kali Sayyidah Khadijah, saat derenge Kanjeng Nabi dipunangkat jadi Nabi, nalikane Sayyidina Ali umure kira-kira 5 tahun, memang dibundut putra kali Kanjeng Nabi, mergo ngilingi, nalikane Kanjeng Nabi isek yatim juga diambil putra dening pamane inggih menika sinten Abi Thalib. Orang yang mendapatkan kasih sayang cenderung mengasihi orang lain. Orang yang mendapatkan kezoliman dari orang lain juga punya kecenderungan menzolimi orang lain. Kayak spiral, kayak ada efek apa? Domino. Wa wajadaka dhallan fahada. Lan nemu sapa Allah ka ing sira ditemu dhallan ingkang sesat. Maknane sesat, tidak menemukan jalan yang benar. Piye dalane sing bener iku piye jenenge bagian dari tersesat. Amma sangka perkara anta kang utawi sira Muhammad iku alaihi ing atase ma'al ana ing dalam saiki. Dari apa yang kamu temukan sekarang minas syariati bayane ma anta alaihi minas syariati bayane syariat. Kalau dibandingkan dengan sekarang Muhammad, karena ayat ini ketika diturunkan tentu Nabi sudah menjadi seorang Rasul, Muhammad sudah menjadi Rasul. Artinya sampun mendapatkan wahyu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan sekarang Muhammad, kamu dulu itu tersesat, walaupun dulu itu Nabi bukan berarti menyembah berhala, karena menurut akidah kita Nabi niku maksum, sejak Nabi sebelum diangkat jadi Nabi itu sudah maksum dari dosa-dosa besar. Orang-orang ceritane Nabi mantan pezina, nonton ceritane, karena maksum. Kayak dosa-dosa cilik Nabi bisa menjalankan sebelum diangkat jadi Nabi. Tapi dosa-dosa gede, nyembah berhala, kayak ono ceritane. Ono Nabi saat durunge dadi angkat Nabi menyembah napa berhala niku mboten wonten. Pramila maknane wa wajah tekadolan niku ora berarti Kanjeng Nabi tersesat. Saat durunge diangkat dadi Nabi, Nabi menika tersesat. Lajeng
nyembah berhala, ngombe khamr, totoan, zina, mboten ya. Nabi tidak melakukan itu. Nah, maksudnya tersesat niku napa? Belum menemukan jalan ingkang benar. Nabi mendapatkan jalan yang benar niku setelah mendapatkan wahyu. Fahada. Mongko nuli paring hidayah sapa Allah ka ing sira. Ai hadaka tegese paring hidayah Allah ka ing sira ilaiha marang syariah. Terhadap jalan ingkang lurus bareng gua tenggene gua Khira dipun paringi wahyu dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Kanjeng Nabi niku resah. Jadi tidak serta-merta melaku-melaku jadi nabi mboten ya, enggak ada ceritanya ono serta-merta enak-enak main poker terus jujuk-jujuk jadi nabi ya ora ono ya kan. Ora ono ceritane melaku-melaku tengah-tengah main bola terus duk-duk-duk-duk ono diangkat jadi nabi mboten ceritane. Selalu melalui proses. Selalu mulai napa? Proses. Nabi Muhammad juga begitu. Resah dulu, resah. Resah, Kanjeng Nabi niku resah. Makanya ayat selanjutnya alam nasyrah laka sadrak. Ana ta ora napa jenenge jembaraken sapa ingsun ka ing sira. Ayat surat resah Kanjeng Nabi niku resah. Iki piye to masyarakat kuwi kok iso ngene iki piye to karepe nyembah kok berhala, ngombe kok napa? Ngombe kok ngombe arak, totoan dan lain sebagainya itu resah. Tapi Nabi tidak menemukan terus nek iki salah sing bener iku piye gak ngerti Kanjeng Nabi. Sing bener iku piye belum tahu Kanjeng Nabi. Lah ngertine tekan ndi setelah mendapatkan apa? Wahyu. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan faaghna. Lan nemu sapa Allah ka ing sira Muhammad ailan ing wong kang fakir ail. Ai fakiran tegese wong sing fakir. Fa aghna mongkon dadi akan sugih sapa Allah ka ing sira ay aghnaka dadi akan sugih sapa Allah ka ing sira bima kelan perkara qonaaka ingkang gawe nrimo sapa Gusti Allah ka ing sira bihi kelawan ma qonaah Kanjeng Nabi menika ngrasa sugih minal ghanimati bayane ghanimah wa ghairiha lan liyane al ghanimah. Wa fil hadis lan iku ing dalam hadis laisa ora ono apa al ghina apa sugih iku an kasratil ardi iku sangka akehe ardun sangka akehe bondo donya ardun walakin al ghina tetapi ne sugih iku ghina nafsi iku sugihe ati sugih duwe napa jenenge ati sing gedhe dadekno sugih merasa cukup dengan apa yang dimiliki menjadikan seseorang menikah bahagia. Kanjeng Nabi asalnya fakir, kok gak fakir piye wong ketika dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Umur 5 tahun ditinggal oleh ibunya. Beberapa saat dimong kali pamane, dimong kali mbae. Mbae wafat dimong kali napa pamane dicukupi karo pamane tapi tetap wae Kanjeng Nabi dengan kondisi seperti itu mesti menjadi fakir. Dicukupi karo pamane Kanjeng Nabi mboten purun memilih untuk bekerja walaupun menjadi tukang gembala kambing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Ono fakir Kanjeng Nabi terus didadekno sugih. Kenapa didadekno sugih? Pinter dagang Kanjeng Nabi niku pinter napa? Dagang. Pinter dagang tanpa modal juga kesulitan. Lalu dikasih modal oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi pinter dagang, diajari dagang karo pamane pinter. Lajeng dianggap pinter di jak kerja karo Sayyidah Khadijah. Dijak kerja karo Sayyidah Khadijah sukses. Suksesnya juga luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sukses dinikah menikah dengan Sayyidah Khadijah menjadikan Kanjeng Nabi menika kaya. Tapi sebelum menjadi kaya Kanjeng Nabi sudah kaya karena punya sifat qanaah. Wa wajadaka ailan fa aghna. Fa ammal yatima fala taqhar.
Jadi kenikmatan Gusti Allah pun pinten-pinten dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, intine ingin menyampaikan kepada Nabi, Kanjeng Nabi, awakmu gak usah khawatir. Diomongno wong macam-macam, dene awakmu napa pangeranmu lagi bendu karo awakmu, pangeranmu iku ninggal awakmu aja percaya. Masa awakmu gak eling nek nalikane fakir tak dadekno napa? Sugi nalikane kowe orang untuk hidayah digawe hidayah. Wajadaka a'ilan fa'aghna yatiman fa'awa, masuk gak eling keapiane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nek kowe wis entuk nikmat sangga Gusti Allah, syukur Kanjeng Nabi Muhammad. Syukur nang gone Gusti Allah. Ora usah ngurusi wong-wong sing ngomong macam-macam, napa ingkang dipun perintahaken dening Gusti Allah dilakoni. Ora usah ngrungokno omongane Ummu Jamil lan kanca-kancane. Lah perintahe Gusti Allah piye? Fa'ammal yatima fala taqhar. Mongko anapun ing wong yatim fala taqhar. Mongko aja meksa sapa sira. Berbuat semena-mena sapa sira. Kepada orang yatim kamu jangan berbuat semena-mena. Qaharo. Bi akhdhi malihi kelawan ngalap hartane al yatim au ghairi dzalika utaliane mengkono akhdhi malihi. Orang yatim itu masyaallah kasihan sekali. Orang yang sangat membutuhkan kasih sayang niku nalikane bocah isih cilik yatim. Bocah cilik itu sangat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bimbingan, membutuhkan orang yang membela. Lah wong yatim iku gak ono wong sing bela. Ono bocah cilik lewat, ono wong ape nyeneni mesti wedi iki anake sapa? Engko bapake muring-muring ya kan. Tapi diseneni kan wedi karo sapa? Bapake, wedi karo wong tuane. Lah iki cacilik paling gampang diseneni. Cacilik nang terminal umur kira-kira 7 tahun, 8 tahun. Masyaallah diseneni wong. Ono apa sithik diseneni wong. Mergo gak ono wong tuane. Nek ono wong tuane isih wedi, takok iki wong tuane sapa iki? Takok ya kan. Anak yatim iku masyaallah gak ono sing bela. Nah, saiki nek gak ono sing bela Muhammad, nek ono bocah yatim ini iki bela lan Muhammad. Wong dhisik awakmu wong yatim juga dibela karo sinten? Nabi Thalib. Wa amma sa'ila fala tanhar. Lan anapun wong sing minta-minta atau orang yang bertanya, sa'il sengaja di itlakan dening Gusti Allah tidak diberi penjelasan. Sa'il ki maknane apa to? Wong sing njaluk-njaluk apa wong sing takon? Kedua-duanya sah di dalam ayat ini. Wa amma sa'ila anapun wong sing takon njaluk pengetahuan Muhammad fala tanhar mengko jembentas-bentas apa sira. Gak paham-paham sithik disabari Muhammad. Aja disentak-sentak. Wa amma sa'ila anapun lan ing wong sing njaluk-njaluk fala tanhar mengko aja nyentak-nyentak sapa sira. Nek ora mbok kei kasih senyum lah minimal. Wis ora disenen, wis ora dikei, diperenguti. Wah, masyaallah ya. Tasjarhu tegese aja bentak-bentak sapa sira wong as-sa'il li faqri karena fakire mengkono as-sa'il. Awakmu wis dikei sugih Muhammad, syukure nek ana wong njaluk dikei, aja disentak-sentak. Awakmu dikei ilmu karo Gusti Allah Muhammad. Wa wajadaka dhallan fata. Wis dikei ilmu iku syukur, syukure ilmu napa? Nek ana wong takok dijawab. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nek ana wong ora paham-paham dibimbing ya, dibimbing aja kok disentaki, diserang lho ping 5 kok gak paham. Masyaallah iku teko ndi awakmu iku gak sabari. Sabari iki kan dina apa? Disabari wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Lan anapun kelawan nikmate pangeran sira fahaddis. Mongko nyerita-nyeritana sapa sira, nikmat alaika ing atase sira fahadis. Nikmat bin nubuwati kelawan kenabian wa ghairihan lan liyane an-nubuwah. Fahadis, mongko nyerita-nyeritana sapa sira, akhbir dikese ngabarno sapa sira, dikabarno. Kabar iku maknane ora kok diumum-umumno. Berbagi, yang merasakan jangan hanya diri sendiri. Diceritakno, alhamdulillah aku untuk duit 2 juta. Masya Allah ngundang kancane telu, papat, limo, di traktir terong bakar, ya kan lumayan. Apa di terong, di traktir apa, berbagi jenenge. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau mendapatkan ini kenikmatan berbagi.
dapat suami cakep berbagi. Ampun nek niki nggih berbagi piye suami jare berbagi. Ai akhbir dikasih ngabarno sapa sira. Wa hudzifa lan den buang apa dhamiru apa dhamire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'ali ing dalam sebagiannya biro-biro fi'il riayatan krono njogo lil fawasili marang biro-biro fawasil pemisah riayatan lil fawasili marang biro-biro pemisah. Jadi fahaddis di napa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilan fa aghna asale fa aghnaka ngoten niku kafe niku dibuang. Fala tanharu amma bi nikmati rabbika fahaddis, kalau ini ada fa'ilnya ya. Suratu alam nasrah, surat alam nasrah makkiyatun iku makki thamanu ayatin walu biro-biro ayat. Alam nasrah laka bismillahirrahmanirrahim. Suratu al-insyirah ana sing ngarani surat asy-syarah ana sing ngarani surat alam nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah ana ta ora jembaraken sapa ingsun. Apa ora tak jembarno? Istifhamu taqririn iku istifham takrir. Bagian dari napa winane niku pertanyaan retorik ya. Ay syarahna tegesin jembarakan sapa ingsun laka marang sira ya Muhammadu Muhammad sadraka ing atimu. Dadamu tak ambakno bin nubuwati kelawan kenabian wa ghairian lan liyani nubuwa. Tak jembarno sing asale rupek mergo ora paham-paham, rupek belum menemukan jawaban. Artinya Kanjeng Nabi niku asale niku sadurunge niku resah. Kanjeng Nabi niku napa? Resah. Iki piye le ana masyarakat kok ngene kok gak cocok kabeh. Tahu untuk cerita jerine Nabi Ibrahim iku ngene tapi ternyata yang di depannya kok seperti ini. Nabi Ismail dulu katanya begini tapi kok sekarang begini. Ini resah Kanjeng Nabi. Resah itu mengantarkan Kanjeng Nabi menuju ke gua Hira. Yatahannatsu bighari hira'in allayali yadawatil 'adad. Niku keresane Kanjeng Nabi. Bareng resah-resah mendapatkan wahyu, atine lajeng tenang karena mendapatkan jawaban. Alam nasrah laka sadrak. Kalau kula aturaken tidak tiba-tiba Kanjeng Nabi niku dadi nabi ujug-ujug mboten. Dimulai dari keresahan-keresahan lajeng ibadah dumateng Gusti Allah ya tahannatsu dzawati hira'in. Lajeng mendapatkan jawaban alam nasrah laka sadrak wa wajadaka dhallan fahada. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Lan ngletakaken sapa ingsun ai hatatna tegese ngletakaken sapa ingsun angka sangka sira wizraka ing dosa sira Muhammad. Beban-bebanmu sing dadekno awakmu kabotan sudah diletakkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allazi kang anqadha ingkang beratakan apa allazi afqalat kesem beratakan sapa allazi sampai mengeluarkan suara lamun niku kereta lamun niku gegere-gegere unta saking abote iso mengeluarkan suara angqadha dhahraka ing geger sira. Gambaran napa jenenge mengangkat nganggo geger. Wa hadza utawiki ukakoli kaya pengedikane Allah Subhanahu wa taala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Liyaghfira supaya ngapura lak marang sira Allah subhanahu Gusti Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kasebut dhisik apa ma. Taqaddama ingkang wis dhisik apa ma min dzambika sangka dosamu. Dosa-dosa yang dahulu yang kamu merasa berat, kurang sempurna, kurang iki, wis di ngepura dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah tidak menuntut kesempurnaan, Gusti Allah hanya menuntut usaha untuk menjadi napa? Sempurna. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dadi nabi niku nggih susah, karena wa nuyassiruka lil yusra sanuqri'uka fala tansa. Niki Kanjeng Nabi resah. Setiap kali mendapatkan wahyu resah. Ana inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Wa rafa'na laka dzikrak. Lan wis ngangkat sapa ingsun ka ing sira laka marang sira dzikrak ka ing penyebutanmu. Namamu saya tinggikan. Berada di sisi nama Allah Subhanahu wa taala. Bi antuzkaro kelawan arep yang tadi disebut sapa sira ma'a dzikri sertane disebut ingsun fil adzani ing dalam adzan wal iqamati lan iqamat wa tasyahudi lan tasyahud. Adzan, iqamah, tasyahud ada penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khutbati lan khutbah wa ghairiha lan liyani khutbah. Di mana-mana ada nama Allah di sampingnya ada penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pungkasane la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Namanya ditinggikan. Fa inna ma'al usri yusra. Ano Muhammad, kamu harus yakin. Kamu dulunya resah. Resah niku enak napa mboten enak? Resah ya gak enak, tapi lajeng ana wahyu dadi napa? Kepenak. Asale yatim, lajeng karena gigi menjadi kepenak. Asale fakir karena gigi lalu menjadi napa? Kaya. Maka niku sing mbok ilingi Muhammad, yakinkan ini. Fa inna ma'al usri yusra. Alam nasyrah laka sadrak. Asalmu resah, tak dadekno kepenak, namamu menjadi tinggi. Kamu resah, istighfar, merasa mengakui bahwa kamu itu serba kekurangan. Lajeng wa rafa napa? Lam nasyrah ka rasul wa wada'na an kawizrak. Jadi kamu itu harus yakin Muhammad. Nek awakmu iku gak kepenak, pasti ana kepenake. Urutane niku mulai teko surat Wadduha. Makanya pengedikane sebagian ulama surat Duha karo surat Alam Nasrah niku setunggal surat. Mboten kok dua napa surat menurut sebagian ulama karena mirip niki. Yakinkan niku Muhammad fa inna ma'al usri yusra. Mongko sak temeniku sertane kangelan asyiddati tegese kekangelan yusron ana kepenak suhulatan tegese suhulah ya. Sertane kangelan ana gampang ora kok sak use tapi napa sertane nek bahasa kita kan berakit-rakit dahulu pripun-pripun berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Jadi lorose lagi kepenane Al-Qur'an ora beserta sakit. Jadi ora kok sakwise sakit gak. Beserta usrun ana napa? Yusrun. Jadi ora ngenteni. Beserta giat belajar iku yo ana kepenake. Ana cerita sing lucu di tengah-tengah cerita, ya kan? Ana nikmate mboten? Ana kan? Belajar ini ada nikmati apa? Nikmati engkau. Masuk sih nikmati engkau, belajar ini ada nikmati. Ya kan? Ono fa'inna ma'al usri yusra. Selalu, Gusti Allah itu selalu. Sengison datikno Alhamdulillah. Sengison datikno apa? Alhamdulillah selalu ada. Wong loro ini loh, Masya Allah. Wong loro ini loh agak kepenak. Iku iso ngucapno Alhamdulillah. Enak-enak loro. Koncone sing paling raket teko alhamdulillah atine napa seneng ono mesti ya kan kopyahe ilang ono sing nilai kopyah alhamdulillah ya ono ae sing dadekno guyu niku ono gak ono wong niku terus merengut terus tanpa ada ketawa senyum itu enggak ada pasti ono ono ae Gusti Allah gawe niku ono ae enak-enak ngelak-ngelak alhamdulillah ono banyu siti. Alhamdulillah pun alhamdulillah niku. Sampun apa? Alhamdulillah selalu ada kalimat alhamdulillah sebelum benar-benar bahagia itu sudah ada kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Ai suhulatan tegese gampang. Digawe kusen. Ah nek lara terus gak ono guyune stres ya kan. Wis udunen. Ora ono sing apa jenenge iku nglibur ora ana sing iki masyaallah niki fa inna ma'al usri yusra dadi ana kebahagiaan inna ma'al usri sertane iku sertane kangelan yusron ana kebahagiaan wis mesti niku
Wan Nabi utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qosa iku nandangi sapa Kanjeng Nabi minal kufari sanggo pira-pira wong kafir syiddatan ing kepayahan. Summa hasala niki nggih mboten kok trima summa hasala di tengah-tengah itu ada kebahagiaan. Nalikane dilarakno wong kafir rambute diumbah karo putrine. Masyaallah. Wong tuwa iso ngrasa akrab karo anak niku luar biasa niku. Niku nek kira-kira ora sirai Kanjeng Nabi ora dicara gampang ora dikotori karo bangsane Abu Jahal masuk Fatimah ping kramasi Kanjeng Nabi kan gak mungkin niku. Isone dikramasi putrine nalikane napa? Ya, iku kenangan niku. Menjadikan kenangan yang luar biasa Kanjeng Nabi terhadap Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah setiap kali datang pasti dicium oleh Kanjeng Nabi. Karena kenangannya luar biasa. Niku nek Kanjeng Nabi gak tahu melarat, niku tidak akan terjadi seperti itu. Innamal usri yusra. Qasa minal kufari syiddatan ing banget, ing payah. Summa hasalan li hasilau ketika Kanjeng Nabi apa al yusru, apa kebahagiaan, gampangan binasrihi kelawan menangi Kanjeng Nabi alaihim ing atase mengkono al kufar. Fa idza farqta. Mangkana Kanjeng Nabi susah, payah itu ojo dihindari. Payah itu ojo napa? Dihindari. Berusaha itu ojo dihindari. Fa idza farauta fansab. Nalikane wis rampung sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad minas salati sangka salat. Fansab mengko payah sapa sira Kanjeng Nabi ayat up dikese payah Kanjeng Nabi fit doa ing dalam doa. Selesai satu pekerjaan diikuti dengan pekerjaan yang lain. Niki dicontohno salat. Ora kok kudu salat tok nggih, tidak hanya salat, hanya contoh saja. Nek bar salat, ndonga. Selesai satu pekerjaan, segera diikuti dengan pekerjaan yang lain. Karena di situ letak rahasia kebahagiaan. Bar nulis skripsi rampung, cari pekerjaan. Aja nganggur, ya kan? Bar S1 cari sing kira-kira nek berhasil kebawong. Selesai skripsi bahagia nama mboten kan bahagia. Cari sing kira-kira nek bar juga bahagia lagi. Selesai bar. Ana wong kok ujug-ujug pensiun mesti lara. Wis mesti niku lara. Bar iki nganggur etura turune. Lara, telung dina ngono iku wis lara kabeh awake ya. Cokot nyamuk e krasa. Coba nek nek sibuk ya kan cokot nyamuk ora pati krasa. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu pekerjaan, cari pekerjaan berikutnya. Niku rahasiane urip teng donya. Wa ila rabbika farghab. Aja ngandalno kekuatane nek bekerja aku iso tanpa mengingat Tuhan ampun. Wa ila rabbika lan mengerang pangeran sira farghab mongko demeno sapa sira. Walaupun kayaknya sambil nulis tangan kiwa iso aja tetap ngandalno, tetap ya Allah beri saya kekuatan, beri kami pertolongan. Wa ila rabbika lan marang pangeran sira farghab mongko senengo sapa sira ayat adzra tegese milipin dipe sapa sira. Walaupun pelajarane gampang misalnya terus ujian alah masyaallah tangi turu ae iso aja kadang-kadang sapa ngerti ujug-ujug lembarannya hilang kan? Kan sapa ngerti kan? Gak ngerti dikira ora masuk. Padahal masuk ya kan. Fa ila rabbika napa? Farqab. Ayat adzra dipindipi sapa sira. Suratu Wattini, surat Wattin. Makiyatun iku makiyah au madaniyatun uta madaniyah. Tamanu ayatin walu biro-biro ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Watini demi buah tin. Buah tin ya, buah tin niku bentuke kaya anggur tapi nek dirasakno pahit niku jenenge buah napa? Tin. Pertama wong mangan buah tin mesti kesane pahit. Wis mesti niku. Mesti. Gak ono wong Indonesia ujug-ujug doyan buah tin niku rasane
bukan tin, zaitun ya. Kalau watini niku manis nggih bener. Niku kula tanam teng ajeng niku mungkin sudah berbuah satu, nanten-teni ya kan. Watini demi buah napa? Tin. Teng pot niku nek pengen ngerti bentuke buah tin, teng ajeng niku kula nanam buah tin teng pot teng ajeng sampinge napa? Mangga, pelem niku wonten pot jenenge buah napa? Buah tin. Nanti ngertos. Ya, mungkin didelok nggih teng ajeng teng pot niku buah tin. Lagi ana buahe siji, aja dicikuk, tanten-teni. Wis tanten-teni rasane masyaallah wis kepengin banget aku, tapi tak sawang-sawang durung mateng. Wah, nek mateng enak banget iki. Wati ini demi buah napa? Wah, tin. Saestu ampun dicolong. Wa zaituni lan buah zaitun. Ya, buah zaitun niku sing ngono niku sing bentuke niku kaya napa? Anggur tapi rasane pahit. Kesan pertama niku mesti pahit. Niku buah napa? Zaitun. Al makulain ingkang den pangan lo karune, tapi setiap wong Arab niku mesti gak tau tumon. Aku wong Arab ora seneng buah zaitun niku mboten tumon. Mesti nek ngomong zaitun niku buah yang nikmat sekali. Padahal pahit. Nggih. Yeah. Kula niku pertama nggih mboten doyan. Pertama niku, pertama kali mangan buah zaitun niku riyen nalikane berangkat teng Mesir. Nenggone dhuwur pesawat, wetenge sik weteng Indonesia, weteng Jawa. Mulute juga mulut napa? Jawa. Dikeki makanan apa iki do ora mlebu kabeh nek durung sego. Masyaallah. Lisane sik liyan Jawa banget. Ana buah tin tak wet-wet. Wah, iki anggur dari aku kan. Tak pangan jebule pawaite masyaallah niku zaitun niku. Tapi beberapa saat urip nang Mesir lalu seneng karo buah zaitun. Nek gak mangan suwe-suwe kangen karo buah zaitun niku. Niku luar biasa buah zaitun niku. Rasane pahit. Tapi nek wis ngerti rahasiane buah zaitun, niku nek gak suwe-suwe gak mangan iku dadi napa? Kangen. Watini was zaitun. Hidup di perbukitan di daerah rodok cadas-cadas sithik, ora pati akeh banyune, niku buah zaitun. Watini was zaitun. Al makulaini ingkang den pangan karone au jabalaini, dan itu salah satu rahasia kulit bersih katanya buah napa zaitun. Al makulaini ingkang den pangan karone au jabalaini utawa gunung karone dua gunung bisami ing dalam Syam. Yun bitani ingkang nyukulaken karone apa mengkono jabalaini al makulaini ing buah ingkang den pangan karone iki mau. Ya, buah tin, buah zaitun. Waturi sinin, lan turi sinin. Dan gunung Turisina. Turisinin, gunung Turisina di daratan Asia, letaknya ada di Mesir tapi masuk di wilayah Asia. Mesir itu di Mesir, Mesir itu Afrika ya. Tapi gunung Turisina itu letaknya di Asia, perbatasan dengan Syam, perbatasan dengan Israel, itu Turisina. Ai al-jabali tegese gunung alladzi kang kalama ingkang dawuhi Allah subhanahu Gusti Allah taala alaihi ing atase jabal dawuhi Musa ing Nabi Musa. Makna sinin utawi makna sinin iku al-mubarak iku maknane mubarak. Awil hasani utawa maknane ingkang bagus, diberkahi utawa ingkang bagus. Bil asjari kelawan pira-pira wit-witan al-musmirati ingkang berbuah. Wa hadzal baladi lan demi iki negara al-amini ingkang santosa. Makkata rupane Mekah. Li amnin nasi krono amane menungso fihi ing dalam mengkono hadzal balad. Jahiliatan ing dalam zaman jahiliyah wa islaman lan ing dalam zaman Islam. Di zaman jahiliyah atau di zaman Islam. Ini. Ngendikane Ibnu Abbas, kenapa Gusti Allah menika kok iso sumpah nganggo kalimat watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin? Karena ini merupakan tempat para nabi ulul azmi. Watini itu adalah tempat di mana pertama kali tumbuh itu di gunung namanya Gunung Al-Judi, tempatnya Nabi Nuh alaihi assalam. Sementara buah zaitun itu sangat terkenal di Syam, di daerah Palestina. Daerah tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan tempatnya Nabi Isa alaihissalam.
Waturi Sinin itu tempatnya Nabi Musa alaihi assalam. Wahadal baladil amin tempatnya Nabi Muhammad, dulu dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nabi ingin menyampaikan bahwa nabi-nabi ini syariatnya mirip-mirip, akidahnya sama. Wahyu yang disampaikan kepada tempat-tempat ini adalah wahyu yang sama dari Gusti Allah melalui Malaikat Jibril alaihi assalam. Waktu ini wazaitun waturisinin wahadhal baladil amin. Bahwa ajaran Nabi Muhammad itu tidak hanya ajarannya Muhammad, tetapi ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Nuh, ajarannya Nabi Musa, ugi ajaranipun Nabi Isa alaihi assalam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Salah satu ajaran terpenting dari agama-agama ingkang digawa dening para nabi-nabi ulul azmi niku niki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti teman-teman menciptakan sepengsun al insana ing menungso, ay al jinsa tegese menungso fi ahsani taqwimin. Ing dalem luweh api-apike dedek. Ay takdilen tegese napa? Takdil. Dedek li suratihi marang surati al-insan. Paling bagus penciptaannya, bentuknya paling bagus, penciptaan yang paling bagus niki menungso. Ga ono wong apik kaya menungso. Diciptakan untuk menguasai dunia niku menungso. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niki menungso. Tidak hanya jasadnya tapi juga nafsunya, tapi juga akalnya, fitrahnya. Niki paling sempurna menungso menika. Menungso dilengkapi dening kemampuan untuk makan, padha karo wit-witan. Menungso dilengkapi dengan nafsu kaya hewan, ya. Menungso dilengkapi dengan akal dan itu manusia. Niki menungso dipun ngendikaaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niki menungso. Dan itu berjalan dari nol, berjalan dari nol lalu berkembang, berkembang dan seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Engko nek wis tok dhuwur, kalau umurnya itu sudah mulai masuk 40 tahun, itu mulai menurun kekuatan menungso menika. Puncaknya biasanya disebut umur 40, tapi kemudian setelah 40 sudah mulai menurun. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tidak hanya fisiknya, kekuatan akalnya juga mulai ada penurunan-penurunan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nulim balikaken sapa ingsun ing insan. Fi ba'di afradi ing dalam sebagiannya biro-biro ijen-ijene al-insan. Ya, tidak hanya fisiknya, akalnya juga mulai menurun. Tak balikno asfala safilina ingkang luweh ngisore biro-biro wong sing ngisor. Kinayatun iku kinayah anil harami songko tuwo, songko haram banget tuwone. Sudah tidak bisa lagi menjalankan banyak aktivitas, lebih banyak tinggal di atas kasur, di atas kursi, haram. Wadda'fi lan apes, ketidakmampuan. Fayang kusu mongko berkurang apa amalul mukmini apa amali wong sing mukmin. An zamanis syababi songko nalikane masih muda. An zamanis syababi songko zaman masih muda. Jadi ketika sudah tua mulai menurun, menurun. Begitu kodrat manusia menika. Lalu seperti anak kecil lagi. Ning beda antarane anak kecil dengan orang tua. Podo-podo apese, podo-podo minta bantuan kepada orang lain, podo-podo minta bimbingan dari orang lain. Menenek wis pikun, wis persis kaya bocah napa? Bayi. Dino iki jam iki makan, jam berikutnya sudah minta makan lagi. Niku wong napa? Wong sing sebanget tuane pikun pun kadung kaya bocah cilik. Ning ana bedane. Ana bedane. Nek bocah cilik iku lucu. Ya kan? Setiap orang delok niku seneng. Wajahnya niku innocent. Napa jenenge? Wajahe niku pripun ngoten. Niku nek wong tuwa, wajahe mboten kados mekaten.
Ora ana critane wong niku jijik karo bocah cilik, tapi nek wong karo wong tuwa, wong jijik niku rata-rata. Ya kan delok ngoten niku, cacilik. Ana cacilik baratus, masyaallah sing karep gendong wong akeh. Jajal ana wong tuwa, ana ta sing gelem gendong. Ora ana, niku bedane ya. Gak ana. Sampeyan ngudang wong tuwa diseneng wong akeh ya kan. Nek ngudang bocah cilik ya Allah senenge. Beratus wedaan dikei minyak. Oh dicul ngono sing arep gendong wong akeh. Wong tuwa ditempakno apa kursi roda. Masyaallah. Kadang-kadang untuk ngono mbayari, ya kan? Niku bedane. Bedane antarane bocah cilik karo bidarane karo napa? Niku tiyang sepuh. Tsumma ana dingendikaken tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu, kecuali wong akeh amanu ingkang iman sapa ladzina. Karena itulah sangat beruntung orang yang beriman itu. Ketika lucune wis gak ono, jasanya itu dianggap berkah nenggone wong liya. Lah nek nang nome gak tahu bekerja untuk orang lain, wo niku mbayari. Niku napa? Bayar niku bedane. Nek bocah cilik niku akeh sing kepengin ngomong, kepengin gendong, kepengin niku karena lucunya. Tapi nek wong tuwa mboten, karena dianggap jasanya sudah demikian besar. Jasanya sudah demikian membawa berkah kepada banyak orang. Orang-orang sepuh yang umurnya 90 tahun dianggap berjasa di tengah masyarakat, muridnya akeh. Niku sing kepengin khidmat sithik napa kata. Semakin banyak semakin banyak. Ya kan sama dengan anak kecil. Makanya orang yang seperti ini disebut dalam Al-Qur'an illal ladzina amanu. Kalau orang-orang yang beriman itu tidak fi asfalis safilin. Tidak fi asfalis safilin. Bahkan beribu-ribu orang kepengin bisa mendapatkan kehormatan nuntun, punya kehormatan bantu, kehormatan macam-macam. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan itu, minimal kita sudah berbuat baik kepada anak-anak kita. Sehingga ketika kita menjadi tua, anak-anak kita itu ikhlas nalikane napa bekerja untuk kita. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ajaran ini tidak hanya ajarannya Muhammad. Ajaran ini juga ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Nuh, ajarannya Nabi Isa alaihi assalam. Ulul azmi mengajarkan ini semua. Illal ladzina kecuake. Karena nalikane nom, nalikane masih giat. Kalau kita ingat nanti suatu saat kita akan mengalami masa-masa tua, banyak bekerja untuk masyarakat. Nanti ketika kita benar-benar membutuhkan, kita akan banyak dibantu. Illal ladzina amanu, kecuali wong akeh amanu ingkang iman sapa alladzina. Wa amilulan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal-amal ingkang soleh. Falahum mungko ikut duwe alladzina ajrun utawi ganjaran ghairu mamnunin ingkang ora terputus, tidak akan terputus. Ay maktuin tegese ora den putus. Wa fil hadis lan iku ing dalam setunggal hadis utawi no dawuh idza balagha al-mu'minu minal kibari. Nalikane temeka sapa al-mukminu, sapa wong mukmin minal kibari sangka sepuh, sangka tuwa. Temeka maing perkara yu'jizu ingkang ngapesaken apa mahu ing al-mukmin anil amali sangka amal. Kataba mongko nyatet Allah sapa Gusti Allahu kedhi al-mukmin maing perkara kana kang ana sapa mukmin iku ya malu nglakoni sapa mukmin wis tuwa. Ketika muda, ketika masih tenaganya niku masih akas menjalankan sholat tahajud, lalu tuanya sudah tidak lagi bisa menjalankan tahajud, tetap akan mendapatkan pahala ini apa? Tahajud. Ketika masih bekerja, lalu uangnya banyak, suka bersedekah, lalu ketika tua tinggal masa pensiun, uangnya pas-pasan, tetap mendapatkan pahalanya orang yang bersedekah. Ketika masih muda belajar, lalu mengajar, lalu ketika tua tidak lagi mampu mengajar, tetap mendapatkan pahalanya orang-orang yang mengajar. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Ajaran yang sebaik ini ngono kok ora gelem iman itu kondi ngoten lho arep niku nggih.
ajaran ini diajarkan oleh Muhammad, diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ngono iku dikandani gak gelem ngrungokno. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Mongko utahe apa iku yukadzibu dadi akan goro akan maka ing sira. Ayuhal kafiruho wong kafir. Ba'du ing dalam sause madzukir, ai ba'da matike seberkara dzukira kang wis den sebut apa mamin khalqil insani. Bayane penciptaan menungso fi ahsani suratin ing dalam api-api bentuk sumaraddihi nuli mengembalikan al-insan ila ardhalil umuri marang luweh ino-inone umur ad-dali kang nuduhakan alal kudrati ing atasi kuwasa alal ba'fi ing atasi dibangunakan sangka kubur gaurakan bidini kelawan agomo aibil jazai dikese kelawan pembalasan al-masbuki kang den disi'i bil ba'thi kelawan din bangun akan sangka kubur ya bidin artinya dua ono sing maknane agama ono maknane bidin apa pembalasan niki maknanya juga bisa dua agama juga boleh al jazak juga napa boleh wal hisabi lan hisab aima yaj'aluka tegese utaya apa iku yaj'alun dadi akan apa maka ing sira iku mukadziban iku ngoro akan bidzalika kelan mengkon-mengkon ad-din wala ja'ila lan ora ana perkara ingkang dadekaken iku wujud lahu marang mengkono ma yukadzibuka biddin alaisa Allahu bi ahkamil hakimin ana ta ora ana sapa Allah Gusti Allah iku bi ahkamil hakimin iku kelawan wong sing luweh hikmahe pira-pira wong sing hikmah atau maknane bi ahkamil hakimin kelawan wong sing hakim-hakime wong sing ngukumi orang paling adil di antara para qadhi. Paling adil niku Gusti Allah. Kalau orang yang berbaik buat baik akan diberi kebaikan dan seterusnya. Wa ta'i Gusti Allah iku abdul qadhina, iku wong sing luweh mutus-mutusine pira-pira wong sing mutus-mutus. Wa hukmuhu utawi oleh ngukumi Gusti Allah bil jazai iklan pembalasan iku min dalika iku setengah sangking mengkono-mengkono aqdal qadin wa fil hadisi lan iku ing dalam setunggal hadis utawi ono riwayat ngeten man qara'a wattini ila akhiriha utawi sampeyan wong qara'a lamun maca man wattini ing surat wattin ila akhiriha tumeka marang akhiri wattin fal yaqul mengko becik ngucap sapa man ngucap bala wa ana ala dzalika minasy syahidin ya balanggih Gusti jenengan ahkamul hakimin wa ana utawi ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono annaka anta ahkamul hakimin iku minasyahidina termasuk biro-biro wong sing bersaksi-bersaksi kabeh kami ikut bersaksi bahwa engkau adalah orang yang paling adil orang-orang yang memberi hukum suratu Iqra utawi iki iku surat Iqra Makkiyatun iku makkiyat tis'a asyrata ayatan. Ono songolas ayatan apane ayate. Sodruha utawi kawitane iki surat Iqra. Ila ma lam ya'lam. Tumeka marang ayat ma lam ya'lam. Iku awaluma kawitane perkara nazala kang temurun apa ma minal Qur'an di sangga Qur'an. Surat pertama sampai, ayat pertama sampai malam ya'lam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam niku pertama kali turun ayat karena selanjutnya itu tidak lagi bagian dari pertama kali menurut banyak riwayat setelah malam ya'lam turun ayat ya ayyuhal Mudathir kum fa'amdir berikutnya beberapa waktu berikutnya baru turun ayat kalla innal insana layatoko arro'a hustagna niku dipisah lalu dijadikan satu wadhalika utai mengkono-mengkono turune ayat pertama 1-6 dari surat Iqra' Iku bighari hiro'a iku turun ing dalam Gua Hira. Gua Hira. Ya. Mekah itu adalah lembah. Ya, di lembah. Dikitari dengan beberapa gunung. Niku napa jenenge? Ka'bah. Salah satu gunung yang mengitari itu adalah Gua Hira.
gunung di mana ada Gua Hira. Orang berada di atas Gua Hira iku ngawasi Mekah, ngawasi Ka'bah langsung niku saged. Jadi salat nang dhuwur Gua Hira niku penak. Allahu Akbar niku mesti madhep Ka'bah. Mergo napa? Ketok nang dhuwur niku. Nang dhuwur niku. Haji-haji yang tenaganya masih muda ya, atau umrah, sempatkan untuk pergi ke napa? Gua Hira ya, berjalan setapak dur ngono, mlaku ya ora nduk kesel barang ngono. Enggak ngono. Enggak usah wedi, biasanya nek ketemu wong Mekah diarani syirik. Ya apa wae munggah ngono, iku syirik iku gak ono ajarane dening Kanjeng Nabi, syirik-syirik gak apa-apa. Sing penting cara Gusti Allah mboten syirik, ya kan? Nek trimo diarani syirik menungso insyaallah gak masalah. Rawahu ngriwatakan ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Al-Imam Al-Bukhari. Bagian dari tempat-tempat ingkang berkah yaitu adalah Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Maca sapa sira Muhammad? Bacalah Muhammad. Tidak ada maf'ulnya ya. Iqra, bacalah. Karena memang umum, apa saja yang penting bermanfaat harus dibaca. Iqra, maca sapa sira Muhammad? Dari manapun, apapun, membahas tentang apapun, dari siapapun, pengarang siapapun, asal bermanfaat baca. Iqra, maca sapa sira. Ai aujid tegese mujudakan sira Muhammad al-qiraata ing membaca. Dan kalau membaca jangan lupa mubtadian halingawiti bismi rabbika kelawan nyebut asma pangeran sira. Apapun asal bermanfaat jangan lupa atas nama Tuhan. Karena nanti kalau bermanfaat, bukan kalau bermanfaat, semoga bermanfaat akan digunakan demi Tuhan juga. Iqra napa? Bismi rabbik. Bukan kok bismi al-mali, bismi apalagi ya. Tapi iqra napa? Bismi rabbik. Itu syarat. Kalau kita membaca apa saja jangan lupa niat bahwa ini menjalankan perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala, membaca dengan bismillahirrahmanirrahim insyaallah akan mendatangkan manfaat. Kalau menjadi ilmuwan akan menjadi ilmuwan yang baik. Kalau menjadi novelis akan menjadi novelis yang baik. Kalau menjadi cerpenis akan menjadi apa? Cerpenis yang baik. Kalau akan menjadi dukun, dukun yang baik. Iqra bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi kang khalaqa, ingkang menciptakan sapa alladzi al-khalaiqa, ing pira-pira makhluk. Tuhan yang menciptakan sejumlah makhluk. Khalaqa dadiaken sapa Gusti Allah al-insana ing menungso, ay al-jinsa tegese jenis menungso, min alaqin sangka alaq. Dari segumpal darah menurut banyak orang. Dari segumpal, gumpalan yang menempel di dinding. Alak itu maknanya nempel. Menempel di dinding, di tengah banyak air. Jam'u alaqatin iku jama'i alaqah. Wahiyau temen kono alak iku alqit'atu iku qit'ah. Sepotong al-yasiratu ingkang sidik minat dami sangka darah al-ghalidhi ingkang kental. Niki nggih penafsirane menungso, nggih. Karena itulah bisa kalau kemudian ditanyakan benar enggak alak itu dari segumpal darah. Karena kita enggak tahu wong nang jero napa rahim. Yang patut napa dikira-kira ngoten lho nggih, kira-kira, tidak tahu secara persis. Kenapa kok ditafsiri ghalidh? Adam al-ghalidh, dari darah yang kental. Karena kalau orang itu alak lalu keguguran, iku sing keluar napa? Darah, ya kan? Yang keluar niku napa? Darah. Darah keluar. Wah, keguguran. Nah, itu mungkin yang menjadikan curiga. Jangan-jangan alak itu berupa napa? Darah. Wong nyatane ketika gugur niku berupa napa? Darah. Alak namanya. Tapi apakah benar-benar darah? Karena menurut banyak penjelasan, alak itu bukan darah,
Ya. Alak itu bukan apa? Darah, tapi dikitari dengan air-air yang bercampur dengan darah. Tapi alaknya sendiri bukan darah. Tapi yang jelas alak itu adalah sesuatu yang menempel di dinding rahim. Karena itu kalau rahimnya tidak sehat, biasanya lajeng keguguran. Nempel, coplok, nempel, coplok, karena rahim yang kurang sehat. Perlu dikonsultasikan dengan dokter. Khalaqa al-insana min alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq. Maksudnya apa kok diciptakan dari alaq itu? Dari sesuatu yang sama sekali tidak menerima ilmu pengetahuan. Bukan kok dari orang yang bodoh. Dari sesuatu yang tidak menerima ilmu pengetahuan. Ono ta alaq iso pinter itu. Enggak ono. Tapi dari alaq itu lahir bayi. Bayi lalu bisa menjadi orang apa? Pintar. Al-Quran seperti ingin menyampaikan bahwa kita semua itu diciptakan dari orang yang sama sekali tidak menerima pengetahuan, lalu menjadi orang yang bisa menerima pengetahuan. Bodoh tapi, durung ngerti apa-apa. Itu hanya bisa pintar nek gelem iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita semuanya itu diciptakan dari sesuatu yang tidak menerima ilmu pengetahuan. Nek pengen ngerti, ming sisi tok, iqra, baca. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Aku di konco, sering tak sampai nong. Masya Allah, senengane turu. Turu wae jerene nek turu belajar karo mualif langsung. Masya Allah kok iso. Gak ono ceritane, gak ono. Kanjeng Nabi belajar, belajar berdagang. Belajar resah. Lalu tenggene guwa napa? Khira. Allahu a'lamu min haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu kepada siapa memberikan risalahnya. Gak mungkin diberikan kepada wong sing sama sekali bodoh, itu gak mungkin. Pasti yang diberi risalah itu juga memang pantas untuk menjadi seorang Rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Pasti itu. Kanjeng Nabi belajar, pasti. Kanjeng Nabi napa? Belajar. Sampai punya keresahan kayak gitu, itu gak mungkin kalau Nabi tidak belajar. Alam nasroh laka sadrak. Iqra wa rabbukal akram. Iqra maca sapa sira takidun iku naukiti lil awali marang sing pertama baca. Iqra wa rabbuka uta pangeran sira iku al akram iku zat ingkang luweh mulya. Zat ingkang luweh lomo. Zat ingkang luweh mulya, zat ingkang luweh lomo. Karim. Karim iku swalike bakhil. Bakhil niku swalike napa? Karim. Innahu karimun. Dia itu karim. Wali karimin wa bakhilin. Tenggone napa? Alfiyah. Wali karimin, kalimat karim, kalimat bakhil iku jamae fuala. Karimun kuroma, bakhilun bukhala. Nek cara pondok niku nek ngarani wong bakhil niku wali karimin. Sing dimaksud gurine, wali karimin wa bakhilin. Wah iku wali karimin niku. Ora kok sing lomo tapi sing napa? Sing medit. It laku sabik wa irok wa iradatul lahik. Iku jenenge wali karimin wa bakhilin niku. Niki maknane akram itu tidak hanya sekedar mulya tapi napa? Lomo. Gusti Allah iku lomo maksudnya. Alladzi kang la yuwazi ingkang ora bandingi hu ing mengkono rabbuka sapa karimun sapa wong sing mulya. Tidak ada yang lebih mulia melebihi Allah. Tidak ada wong sing luweh lomo ketimbang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Halun iku dadi hal min dhamir iqra. Sangka dhamire lafadz iqra. Bacalah Muhammad, kamu yakin bahwa Gusti Allah niku zat ingkang lomo. Lomo Gusti Allah niku. Kalau kita mau belajar, rumangsane untuk papat, dikasih lima sama Gusti Allah. Otake rontok dedel-dedel sithik, angger gelem maca, sese kecerdasane ditambahi dening Gusti Allah. Percaya niku. Wa rabbuka napa? Al-Akram. Gak ono wong belajar-belajar-belajar gak ono faedahe, gak ono. Niku mungkin ayate rontok salah berarti ya kan. Nek ono wong belajar kok ora ono undake niku, gak iso. Wa rabbuka napa? Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Percaya bahwa Gusti Allah niku zat ingkang lomo kanthi saestu.
Hari ini belum faham, 2 hari lagi insyaallah napa faham. Hari ini belum bisa, 2 hari lagi kita serius insyaallah bisa. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladzi kang allama ingkang mulang sapa alladzi al-khatta ing tulisan bil qalami kelawan al-qalam. Kelawan kolam, pena. Wa awwalu man utai kawitane wong khata ingkang nulis sapa man bi kelawan kolam iku Idris, iku Idris alaihissalam. Allah mengajarkan melalui pena, melalui tulisan. Alladzi 'allama bil qalam, ya. Ditulis, ilmu itu paling bisa diwariskan itu kalau dengan tulisan. Peradaban itu kalau sudah maju, peradaban bisa maju itu setelah manusia mengetahui baca tulis. Sak durunge niku stagnan. Karena menyampaikno apa jenenge mentransfer ilmu iku repot. Mbahe wis pinter ngajarno murid iku kangelan. Nek tanpa ada napa tulisan. Salah satu lompatan sejarah, salah satu lompatan sejarah terbesar di dunia ini adalah setelah manusia mengetahui napa tulis menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama mulang sapa Gusti Allah al insana ing manungsa, al jinsa tegese jenise manungsa, ma ing perkara lam ya'lam ingkang durung ngerti sapa al insan qabla ta'limihi ing dalam sadurunge mengajari al-insan. Apa yang tidak diketahui akan diajarkan oleh Gusti Allah kalau mau napa? Iqra. Napa mawon? Qabla ta'limi minal huda bayane petunjuk wal kitabati lan nulis wasinaati lan sinaah. Penciptaan napa jenenge karya-karya sinaah nggih. Mesin sinaah. Napa jenenge produk-produk niku jenenge sinaah. Wa ghairiha lan liyane mengkono al-huda wal kitaba was-sina'ah. Kalla innal insana ar-ahustaghna. Innal insana la yatqa an ra'ustaghna. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.